Selanjutnya, datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Gibran Raka Buming Raka soal isu merapatnya Wali Kota Solo itu ke Partai Golkar. Gibran dikabarkan merapat ke Partai Golkar melalui organisasi pemuda Golkar yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Namun Erlangga Enggan menjawab dengan tegas soal merapatnya Gibran ke Golkar. Erlangga meminta publik untuk menunggu hasilnya seperti apa. Nanti akan dibahas dalam satu dua hari ke depan kita lihat aja. Tapi betul ya Pak ya? Ada kabar Komunikasi itu masih dan akan bergabung. Komunikasi sudah ada mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Terima kasih.